Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel EKM7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, video kali ini adalah video rumah murah berada di gang sempit dengan dempet-dempetan gang kanan kiri tembok tetangga. Rumahnya ukuran 4x11. Rumah 4x11 kita harus bisa buat 2 kamar dengan pencahayaan, sirkulasi udara, dan cahaya yang nyaman. Inilah denahnya 4x11. Area sini adalah halaman, terus teras, taman. Di sini kamar yang depan, jendelanya di sini. Kemudian di sini adalah langsung lurus ke belakang, ruang tamu, ruang keluarga, meja makan, kulkas, mesin cuci, dapur, kamar mandi, halaman belakang untuk jemuran dan sirkulasi udara cahaya. Kamarnya yang satunya berada di sini, jendelanya berada di sebelah sini. Nah, seperti inilah kalau dibuat temboknya. Tampilan depan, walaupun rumah kecil di gang, tapi kita buat minimalis. Ada ornamen, hiasan-hiasan, tali-tali air. Ini adalah jendela kamar depan. Di sini masuk ruang tamu, jendela-jendela atas. Jendela-jendela kaca untuk memasukkan cahaya. Ini jendela bisa dibuka. 2 kamar, jendelanya masing-masing ada. Dari teras masuk sini. Ini nanti ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan. Kemudian di sini kulkas, mesin cuci. Area sini dapur, keluar. Ini pintu keluar dari arah dapur. Ini ventilasi kamar mandi. Di sini adalah jemuran. Kemudian di sini kamar mandinya. Nah, setelah jadi atap adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kanan kirinya. Kemudian area depan adalah seperti ini. Atapnya pelana satu. Yang belakang ini, tembok tepinya belum saya tutup agar bisa melihat pada bagian atas. Pada bagian atas nanti atapnya ada transparan sehingga sinar matahari bisa masuk. Selanjutnya di sini atasnya adalah tandon. Ini berlubang tetapi ada jeruji pengamannya. Ini juga ada jerujinya. Kemudian di sini adalah talang. Ini talang dalamnya. Kalau mau memperbaiki tandon berarti naik dari sini. Kemudian di sini jeruji ini bisa dibuka. Atasnya, atapnya transparan sehingga bawahnya nanti terang. Karena pemukimannya memang sangat padat sekali. Udaranya dari samping-samping seperti itu. Dari arah depan seperti ini. Walaupun kecil, masih elegan. Dengan biaya, ya paling nggak sampai 70 juta. Sobat M7 semuanya, demikianlah review saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.